ada yang bisa menandingi pulang lebih ke luar rumah. Ternyata bocah ini sungguh luar biasa. Kenapa keris itu bisa di tangannya? Apa? Jadi Ki Awing telah berhasil memiliki keris Ciung Wanara? Aku yakin. Kali ini Kian Santang tidak akan mampu bertahan. Anak muda, kamu memang sanggup melawanku. Tapi kamu belum tentu dengan yang ini. Bahaya bagi Raden. Sebaiknya kita tidak mencampuri urusan mereka. Sehebat apapun senjata pusaka, tidak akan ada artinya jika pemiliknya tidak bisa menguasainya. Benar, Kiai. Aku yakin Raden Kian Santang masih mampu menghadapinya. Ada apa dengan keris ini? Seperti nggak biasanya. Dasar bodoh. Kenapa dia susah payah menyerangnya? Padahal keris itu telah berada di tangannya. Raden Kian Santang memang harus menggunakan ilmu warisan keluarga.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita akan membiarkan Raden Kian Santang? Aku rasa tidak perlu dibantu, Kiai. Aku juga setuju dengan pendapat itu. Kita harus bergerak diam-diam agar kita bisa merebut keris Cing Wanara itu. Iya, Dasma. Mau kemana kalian? Tidak satupun yang boleh ikut campur dalam pertarungan mereka. Apalagi kalau hanya ingin memancing di air keruh. Kalian akan berhadapan dengan kami. Aku harus menggunakan ilmu warisan keluarga. Kiai berkumpul. Jangan-jangan Kian Santang tertama sakti. Karena ulah mereka, aku harus mengacaukan semuanya. Aku harus kacaukan. Gagal membunuh dia. Tapi kemana keris Cing Wanara? Aku harus mencarinya. Kurang ajar. Keris itu mengikuti Kiawing pergi. Aku akan segera mengejarnya. Kiawing kalah. Ini sangat tidak menguntungkan. Semuanya, ayo kita pergi. Baik, Nyai. Siapa yang terluka? Jangan-jangan...